A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV9. Sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, insyaAllah kita mulakan sembang-sembang ilmu di pagi minggu ini dengan kita sama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Anfal juzuk yang ke-9 ayat yang ke-28 hingga ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu hanyalah satu ujian daripada Allah. Dan sesungguhnya, di sisi Allah jualah pahala yang sangat besar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Ia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang sangat besar. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran daripada ayat ini, yang pertama, sesungguhnya harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, merupakan satu ujian kepada kita. Suatu amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menguji kita sama ada kita dapat menunaikan amanah tersebut dengan sebaiknya ataupun sebaliknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melalui, mendepani ujian ini dengan cara yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kejayaan dalam ujian yang diberikan apabila diberikan harta dan juga anak-anak. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, sesungguhnya apabila kita berjaya dengan ujian ini, kita sabar dan kita tabah dalam menghadapi ujian ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan suatu balasan, ganjaran, anugerah yang lebih besar di akhirat nanti. Anak-anak, harta bukan satu anugerah, tetapi balasan syurga itu lebih besar daripada segala-galanya. Kerana itulah nikmat yang kekal abadi. Yang kedua, sidang penonton dan hati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjaya mendepani, mengharungi ujian ini, itulah orang yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, anugerahkan kepadanya suatu nikmat yang tidak ada tolok bandingnya, iaitu yang saya nyatakan tadi, syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan asas kepada kejayaan ini adalah takwa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang bertakwa ini suatu nikmat yang tidak ada tolok bandingnya, iaitu nikmat petunjuk sehingga kita dapat membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang betul. Yang betul kita ambil, yang salah kita tinggalkan, yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Itulah asas kepada kejayaan seseorang. Lantaran dengan asas takwa inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita manusia yang sering melakukan dosa dan silap. Kita manusia kadang terlupa, kita tersalah dengan anak-anak kita, terkadang kita tak boleh nak kawal perasaan, hilang sabar, barang dan sebagainya, kita melakukan kesilapan, kesalahan terhadap anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun.
maka kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, sidang penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam usaha kita mendidik anak-anak kita, kita membesarkan anak-anak kita, cabaran juga hebat, jangan berputus asa. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berada di sana. Yakinlah, anugerah, kelebihan, keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat besar. Ya. Wallahu dzul fadl azim, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai limpah kurnia yang sangat besar, sangat luas. Jangan putus asa untuk memohon rahmat, limpah, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di hujung minggu ini alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kesihatan, ketenangan kepada kita bersama dengan anak dan isteri kita di rumah, ya, maka luangkanlah hujung minggu ini dengan penuh bermakna bersama dengan anak-anak. Kalau di hari-hari biasa kita sibuk dengan urusan kerja dan sebagainya, maka di hujung minggu yang ada ini, ya, peruntukkanlah masa. Gunakan masa yang berkualiti untuk bersama dengan anak-anak. Kenali hati anak-anak, rapati mereka. Dan kalau pagi ini ada yang belum bangun lagi, sinar penerangan Allah Subhanahu Wa Taala, kejutkan anak-anak kita. Ya, aktifkan mereka, rancang aktiviti bersama-sama dengan mereka. Kalau yang boleh di dapur, tolong, ya, buat sama-sama buat sarapan pagi. Ya, kalau rasa semua tu dah siap kat rumah, kalau nak pagi ini keluar jalan-jalan, pergi ke taman, jogging, bersenang dan sebagainya untuk merapatkan hubungan di antara ahli keluarga, ibu bapa, anak-anak, rakan dan tolan. Sidang penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam usaha kita untuk mendapatkan, memperoleh, menghasilkan anak yang menjunjukkan mata hati kita, pemikiran kita, minda kita, kita tengok anak kita seronok, bahagia, ya, perlu usaha daripada kita. Semalam kita telah bincangkan tentang betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam mendidik besarkan anak-anak untuk menjadi anak yang soleh. Insya-Allah sedang menonton hati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah ada pemanggil di talian, kita beri luan kepada pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Muhyiddin. Saya yang dimuliakan, saya Umar bin. Terima kasih saya. Daripada Belda Cini Timur Pekan Pahang, ya. Saya nak tanya sikit Ustaz yang ini, anak-anak penyejuk mata hatiku ini. Betul. Semua orang nak anak iaitu Quratul Ayun penyejuk mata, ya. Betul. Ini Ustaz, ya. Tapi persoalannya begini Ustaz. Saya. Kita anak semua kita sayangkan. Betul. Anak. Sedangkan haiwan pun sayangkan. Betul. Anak. Kita beri kasih sayang, kita. Betul. Beri semua segala pelajaran. Betul. Yang menjadi masalah Ustaz, apabila mereka ini, bila kita beri pendidikan, kita. Betul. Lebih kepada akademik. Sekarang. Betul. Ni saya nampak begitulah, ya. Kita. Yeah. Tak heran kalau anak kita tak semayang. Tapi. Betul. Kita marah kalau anak kita tak lulus periksa. Betul. Ini yang jadi masalah. Betul. Jadi masalahnya ni Ustaz, saya. Bila kita dah beri macam itu, lebih kepada akademik, kadang-kadang agama pun ada juga. Tapi. Betul. Kadang-kadang dia terpengaruh dengan rakan-rakan agama. Betul. Ni tak berapa nak kuat. Betul. Jadi kita harap kalau bolehlah, soalan saya, kalau boleh Ustaz berikan formula ataupun tip-tip, supaya saya. Anak kita ni akan terus daripada agama, akhirat, ilmu agama, ilmu. Betul. Dunia pun sama seimbang Ustaz. Betul. Jangan pula anak yang kita sayang, yang kita belai daripada kecil. Betul. Mengheret kita ke dalam api neraka. Auzubillah minta. Kerana apa? Anak yang kita didik, kita beri kasih sayang ini. Betul. Tidak mendoakan kita, kita tak menjadi soleh. Dan akan yang paling parah sekali apabila dia mengheret kita ke api neraka. Betul. Itu yang kita minta-minta. Auzubillah. Janganlah. Betul. Berlaku kepada kita. Kalau boleh Ustaz berikan tip-tip pada pagi ini. Terima. Okay. Kasih banyak Ustaz. Terima kasih Encik Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedang menerima hati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Cik Umar. Persoalan yang ditimbulkan tentang tanggapan kita, pemahaman kita tentang konsep pendidikan. Memang itu fenomena yang berlaku hari ini. Anak-anak kita kadang cemerlang. Ya, akademik memang. Kita lihat keputusan SPM yang lalu. Memang ramai yang gembira dan dapat student A. Ya, ada juga yang rasa sedih. Sedih kadang malu nak bercakap bila orang tanya. Ya, macam berapa keputusan anak-anak awak? Ya, dia pun sebesalah nak bercakap. Ya. Saya melihat dalam isu ini ialah konsep pemahaman kita para ibu bapa tentang konsep kejayaan dan kecemerlangan. Yang pertama, yang kedua, konsep pendidikan Islam yang sebenar. Ya. Di dalam Islam menegaskan bahawasanya pendidikan dalam Islam adalah pendidikan yang holistik, ya. Pendidikan yang merangkumi semua aspek kehidupan, ya. Dan saya juga telah tekankan dalam siri yang lalu, pendidikan pembelajaran yang berbentuk akademik, yang menyentuh aspek IQ adalah sebahagian kecil daripada potensi ataupun bakat yang ada pada diri anak-anak.
Justru para ibu bapa sidang penonton yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting dalam pendidikan itu ialah bagaimana kita nak membentuk manusia itu menjadi manusia yang terbaik. Kita tahu akademik juga adalah satu cara untuk kita menilai ataupun kita nak mendidik, membentuk anak-anak kita, pelajar baik kita menjadi orang yang cemerlang. Tapi kecemerlangan itu perlu difahami. Ya, kecemerlangan adalah untuk jadi manusia yang terbaik. Apa ni maksud yang terbaik? Sinar bentuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali ialah orang yang bertakwa, orang yang mampu melaksanakan perintah-perintah agama dan meninggalkan segala larangan-larangan agama. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kalau anak kita mungkin tak cemerlang dalam akademik, kita tengok bagaimana sembahyangnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sikap keprihatinan anak terhadap persekitaran, apa yang berlaku. Jadi sinilah pertama sekali kena betulkan pandangan ibu bapa, persepsi tentang pendidikan dan kecemerlangan anak-anak. Dan asal kecemerlangan itu adalah agama dalam bentuk yang dipraktikkan dan diamalkan. Kena faham juga terkadang agama pun sudah diakademikkan. Contoh dia, mempelajari tentang akidah dapat straight A, pengajian straight A. Tapi tidak ada penghayatan daripada agama tersebut. Ilmu agama yang dipelajari sudah menjadi akademik untuk kecemerlangan yang cemerlang dalam peperiksaan. Ini juga satu konsep yang perlu kita betulkan. Jadi kepada para pendidik, yang pada ibu bapa, pastikan bila kita mempelajari agama itu tujuannya untuk diamalkan, untuk diterapkan dalam diri kita. Barulah kita lihat individu tadi, anak-anak kita yang cemerlang akademik dan segi agamanya, segi amalannya juga bagus, akhlaknya cukup cemerlang. Namun dalam proses untuk membentuk anak-anak yang berakhlak mulia ini, dia tak cukup teori saja. Dia perlu diamalkan. Dan untuk menjadi suatu amalan, menjadi satu budaya ini perlu kepada jangka masa yang panjang. Sebab tu saya katakan ya, yang lalu, untuk kita bentuk anak-anak ini, kita bermula daripada awal, perlu ada perancangan. Ya. Dan guru-guru itu sama ada di rumah atau di sekolah, perlu tunjukkan akhlak yang baik. Contoh dia, kalau waktu sampainya waktu solat, ya, ada waktu duha. Jadi kalau guru-guru di sekolah, waktu pagi pukul 6 pagi, jom kita solat duha sama-sama. Ha, kalaulah di solat, kita boleh solat di mana-mana. Ya, sama ada di koridor, kita buat sejadah, ha, buat kempen, bawa sejadah pergi ke sekolah. Boleh solat duha di mana? Di padang ke, di koridor dan sebagainya. Maka dengan pendidikan tersebut, kita akan dapat menghayati ajaran Islam. Kemudian tekankan tentang akhlak yang mulia. Ya, bila kita terangkan pada anak akhlak mulia begini, maka guru tunjukkan yang terbaik. InsyaAllah, silam tuan-tuan Allah SWT. Jangan ke mana-mana. Kita sambung perbincangan selepas ini bersama Tanya Ustaz di TV9. Alhamdulillah, sedang penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan Tanya Ustaz di TV9. Kita sambung lagi perbincangan tadi yang tak habis. Macam mana kita nak terapkan, kita nak didik anak kita dengan pendidikan yang sempurna, yang terbaik. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang holistik, merangkumi semua, bukan sekadar akademik tetapi pembangunan spiritual, pembangunan fizikal, pembentukan peribadi dan macam-macam untuk menjadi manusia yang terbaik. Ya. Yang pertama saya nyatakan, ibu bapa, guru-guru perlu menjadi contoh ya, yang terbaik kepada anak-anak dan juga anak murid. Bila kita ajar tentang agama, pastikan guru-guru kena amalkan. Ya. Layan anak ini dengan kasih sayang. Saya minta maaf saya nak katakan, ramai anak-anak yang di sekolah yang bila datang sekolah terkadang dia penuh dengan rasa takut dan debaran daripada cikgu. Especially cikgu disiplin. Sebab cikgu disiplin terkenal dengan garang dia. Ya, jadi ketegasan itu ada, tetapi sifat kasih sayang tunjuk ajar kepada anak-anak itu sangat penting untuk membentuk jiwa anak-anak. Ya. Yang kedua ialah kita perlu sediakan persekitaran yang baik. Jadi di rumah, ibu bapa bertanggungjawab untuk membentuk persekitaran yang baik untuk anak. Contohnya, kena sediakan tempat yang khas untuk solat, ya, untuk sembahyang. Dan sampai waktu sembahyang, ibu bapa kena alert. Ingatkan, okey sekarang dah pukul 1.20. Hari minggu ni kan dia di rumah tengah mamin semua. Okey anak-anak, dah sekarang dah zuhur. Jom kita solat sama-sama. Jangan kita suruh, dah solat belum? Pergi solat. Lepas tu mak ayah pun buat tak kisah. Memang susah nak buat macam tu. Ajak anak sama-sama, nak jom kita solat sama-sama, tak zuhur. Okey, abang azan dulu, adik komat. Nanti kakak berdoa. Jadi kita wujudkan suatu suasana yang membentuk diri kita untuk menjadi orang yang
takwa. Kalau di luar, saya nyatakan sesungguhnya yang lepas, kita tengok kenapa sih, siapa kawan-kawan dia. Rapat dengan anak kita sebagai kita rapat dengan kawan-kawan mereka. Jadi kalau kita rapat dengan anak kita, insyaAllah ada masalah, anak akan rujuk pada kita dan kita dapat membimbing dan tunjuk ajar kepada mereka. Ingat, jangan sekali-kali kita hanya mengarah sahaja. Tetapi kita bimbinglah, ajak sama-sama. Kerana semuanya dalam kehidupan kita adalah suatu pembelajaran. Kita sebagai orang dewasa, ibu bapa, kita banyak belajar daripada pengalaman. Kita banyak belajar daripada perkongsian dengan orang lain. Apa yang kita perhatikan, kita belajar. Bicara anak-anak kita, dia akan tengok, perhatikan setiap tindak tanduk kita. Kepada guru-guru, ya, berhati-hati dengan kata-kata, ya, tindakan, kerana anak murid yang berpuluh, beratus, beribu itu sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Dan itu lebih cepat dipelajari oleh anak-anak kita. Ya. Dan yang ketiganya, sidang penentuan mati Allah SWT, jangan lupa kita berdoa kepada Allah SWT. Memohon kepada Allah SWT agar kita diberi kekuatan untuk menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Kepada para guru, kita berdoa kepada Allah Taala agar kita menjadi contoh yang terbaik kepada anak murid kita. Seterusnya, kita mohon kepada Allah Taala agar anak-anak ini senang mudah untuk mendapat bimbingan hidayah, ya, mudah menerima tunjuk ajar yang diberikan, ya. Dan doa ini bukan sekadar doa, tetapi sebenarnya doa ini akan membentuk pemikiran kita yang akan diikuti dengan tindakan. Kalau kita berdoa saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan anak yang soleh, tapi kita tak berusaha untuk mendidik anak jadi yang soleh, tak jadi juga. Kita berdoa, ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang merempah luah, tapi duduk kat rumah tak nak bekerja, bekerja malas, tak boleh. Jadi doa sebenarnya membentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan secara tak langsung membentuk sikap dan tindakan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua mendapat yang soleh, sejuk mata hati kita, tenang melihat anak-anak kita, ya. Sinar penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara asas untuk kita membentuk, membesarkan anak kita dengan terbaik ialah sikap kita. Kita perlu adil, ya, terhadap anak-anak kita. Jangan kita lebihkan anak yang pertama, anak yang kedua, anak sulung, anak yang bongsu. Selalu yang kata, yalah, dia anak bongsu. Yalah, bila anak bongsu tu memanglah dia dapat perhatian. Yang besar pula atau yang dewasa, dia terasa kecil hati. Jangan sekali-kali membeza-bezakan dengan anak. Kena adil sesama mereka. InsyaAllah kita ada pemanggil dan kita boleh luangkan pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Saya tak sudah ditanya sekarang ni, Ustaz. Saya. Ustaz, saya nak tanya. Saya. Bagi ibu bapa muda ni lah, Ustaz, kan? Ya, ibu bapa muda. Bapa anak dah tu, bapa muda. Anak-anak macam anak-anak yang muda-muda lah. Lepas tu, dia kan kerja pagi, petang. Saya. Yelah, sibuk dengan urusan. Kadang anak tu dia hantar macam mana. Jadi anak tu tak menepati macam... macam zaman-zaman kita dulu, Ustaz, ya. Senang betul, jatuh, saya. Senang di... di ni lah, Ustaz. Jadi dia... macam mana cara, Ustaz? Dan doa-doa tu supaya dia rajin solat. Selain daripada kita ajak, kadang memanglah ibu, okay, ibu ayah dia. Oleh kerana ibu ayah dia tu siang banyak pada pejabat, kan? Betul. Jadi, macam mana, Ustaz, caranya? Ataupun ada satu doa ke yang untuk... yeah, hembuskan pada anak tu, yeah, supaya dia berdengar cakap. Ya, Ustaz, ya. Okey, terima kasih, okay, Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sinar penonton di hati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam ialah suasana hari ini, memang kehidupan cukup mencabar. Ya. Kalau kita lihat zaman dahulu, kebanyakan ibu ini duduk di rumah. Ya, yang bekerja si ayah. Jadi ibu dapat memberikan penumpuan yang sepenuhnya kepada anak, tengok solat dia macam mana, tengok mengaji dia macam mana, tengok kerja sekolahnya bagaimana. Tapi hari ini sudah berubah, ya, dengan keadaan kehidupan yang terkadang menekan. Yalah, kita perlukan juga kehidupan, ya, mendapatkan rezeki yang yang secukupnya, ya, memaksa kedua ibu bapa untuk bekerja. Terkadang bukan sekadar untuk memenuhi keperluan harta ataupun kehidupan, tetapi peranan yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya kepada warga pendidik, ya. Jadi di luar sana, di sekolah, kita perlukan wanita-wanita, ibu-ibu yang sesuai dengan sifat keibuan itu untuk terlibat dalam proses mendidik masyarakat, mendidik anak-anak. Jadi kalau di rumah dia dapat mendidik anak dia seorang, tapi bagaimana dengan masyarakat di luar yang perlukan juga pendidikan, ya. Jadi itulah satu fenomena yang kalau kita tangani dengan cara terbaik, insyaAllah dia tidak akan menjejaskan anak-anak kita. Jadi sidang menuntun mati Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekiranya ibu bapa banyak terlibat masa di luar, khususnya waktu bekerja, anak-anak ini jadi tanggungjawab siapa? Ya? Maka kita perlu mencari alternatif ataupun siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga, membesarkan anak ini dengan pendidikan yang terbaik. Ya, kita tahu, kita ada pusat suan kanak-kanak, ada tadika dan sebagainya yang memberikan pendidikan awal kanak-kanak. Dan peranan ibu bapa di sini apabila sepanjang hari tidak bersama anak ialah memilih pusat asuhan kanak-kanak ataupun kanak-kanak yang terbaik. Dan pastinya kita bagi orang Islam, carilah yang tadika Islam, taska Islam. Ya, bila taska Islam, insya-Allah guru-guru bila nak berusaha dengan anak, dia mula dengan baca bismillah, nak makan ajar baca bismillah, baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Cuba tengok ya tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton-tonton, bila anak kita nak makan tu, terkadang diingatkan kita, ya, jangan makan sebelum baca doa. Ha, kita sudah baca doa, lancar dia baca doa. Kadang kita pula yang tak ingat baca doa. Ya? Kadang-kadang ada pula ibu bapa yang tak tahu baca doa. Ha, itu sudah jauh lah kan. Ha, jadi, tipsnya ialah kita pilih pusat asuhan atau penjagaan yang menerapkan nilai-nilai Islam dan menekankan ajaran Islam secara praktikal. Ya? Memang tak nampakkan banyak ni. Ya, tadika-tadika yang menekankan pusat solat. Solat duha sudah diajar setiap pagi. Bila sampai yang sampai dekat zuhur tu solat zuhur, asar pun solat asar, dan situ benar siap dengan mengaji ikra'nya dan sebagainya. Jadi peranan ibu bapa ialah mencari dan memilih tadika yang dapat membantu ibu bapa menerapkan nilai-nilai Islam. Insya-Allah anak-anak ini akan jadi yang terbaik, ya. Pengalaman saya sendiri, saya juga bekerja, isteri saya juga bekerja, dan saya sangat berterima kasih kepada guru-guru tadika yang mula mengenalkan alif bata, mengenalkan mengaji, mengajar mereka solat. Terkadang kita ajar solat susah, tapi bila cikgu ajar itu senang saja. Ya? Tuan-tuan, itulah. Jangan rasa, jangan pandang remeh persoalan memilih sekolah tadika untuk anak-anak. Kerana ini satu masa tempoh yang sangat baik untuk membentuk sikap pribadi anak-anak. Ya? Kemudian doa. Kita mestilah berdoa, saya katakan tadi. Doa itu tak semestinya bahasa Arab, ya tuan-tuan dan tuan-tuan mati Allah SWT. Kalau boleh bahasa Arab, tak apa. Ya, itu yang terbaik. Tapi yang tak boleh baca dalam bahasa Melayu, ya, menunjukkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau boleh doa tu depan anak kita, ya, depan anak kita, ya Allah, jadikanlah anakku si Muhammad ni anak yang soleh, taat kepada bapa. Dia akan terkesan kepada anak kita. InsyaAllah. Dan kita teruskan dengan pemanggil seterusnya di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Sila teruskan, silakan tuan. Ustaz, saya. Ni akhir-akhir zaman ni, saya berarti kan, ramai yang anak derhaka pada ibu bapa secara tak langsung dalam benda atau tidak. Di dalam Al-Quran, disebutkan eh pun tak boleh. Betul. Jadi, sekarang ni itu sebab kita sekarang ni hilang punca. Ya, itu betul. Juga isteri terhadap suami. Mendahak kepada suami secara tak langsung, meninggikan suara dan sebagainya. Betul. Dan begitu juga dengan ulama dan sebagainya. Betul. Sekarang ni memang susah kan, macam mana nak betulkan balik. Dan sekarang ni ramai ibu bapa hendak sangat anak-anak mereka belajar di sekolah agama. Betul. Bukan senang nak dapat sekolah agama sekarang ni. Betul. Kena temuduga dan sebagainya. Betul. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Okay, terima kasih. Ya. Jadi persoalan tentang anak derhaka ni, ya, sidang penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, memanglah siapa nak anak derhaka, semua tak nak, ya. Cumanya persoalan kita bila anak ni derhaka kepada ibu bapa dia, adakah dia jadi sendiri, ya? Adakah dengan tiba-tiba anak tu jadi derhaka? Ya, pasti ada sebab dan musababnya. InsyaAllah kita akan bincangkan persoalan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kalau nak sarapan, teruskan sarapan. Nanti balik semula dengar dan tonton Tanyalah Ustaz di TV 9. Alhamdulillah, sedang penonton yang dirahmati Allah SWT. Kita kembali lagi dalam sembang-sembang hujung minggu kita di Tanyalah Ustaz berkaitan dengan anak-anak kita. Ya. Jadi persoalan yang terakhir tadi sebelum kita berhenti rehat berkaitan dengan anak derhaka. Memang kalau boleh kita tak nak anak derhaka. Sakit hati kita, sedih. Terkadang kalau boleh, ya, kita tak nak berhadapan dengan situasi seperti itu. Tapi bila dah berlaku, bagaimana? Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah SWT, jangan putus asa.
Ya. Jangan putus asa, teruskan usaha untuk memberikan kesenangan pada anak-anak ini. Baik, bila kita bincang tentang sebab mengapa anak kita jadi anak derhaka, yang pertama sekali apabila tidak ada kesedaran agama. Ya. Sebab itulah pendidikan agama itu perlu ditengahkan dalam diri anak-anak. Dan pendidikan agama ini perlu kita fahami bukan sekadar ada ilmu agama, tetapi bagaimana ilmu itu dapat dihayati di dalam diri anak-anak. Ya, saya rasa kalau tanya tentang kewajipan buat baik kepada ibu bapa, semua orang tahu. Anak kita yang jahat satu, jahat dua pun tahu tentang kewajipan melakukan ataupun berbuat baik kepada ibu bapa. Fala takun lama ufin, jangan kamu kata ah kepada ibu bapa. Memang dia tahu. Tetapi macam bagaimana kita nak menerapkan nilai hormat kepada ibu bapa itu kepada diri anak-anak. Ya, jadi bila nak terapkan nilai ini perlu ada contoh. Ya. Berarti bila kita nak anak kita sayang kepada kita, kita kena sayang kepada anak kita dulu. Oh, begini rupanya bila kita nak sayang kepada seseorang, ya. Bila kita nak hormat kepada, kita nak anak kita hormat kepada kita, kita hormat dulu kepada anak kita. Ya. Kita katakan assalamualaikum nak, apa khabar, sihat. Bila balik sekolah tanya khabar macam mana hari ini dengan cara yang baik. Ya, kadang dia antara ibu bapa tak ambil kisah pun anak-anak dia. Siapa kawan dia, apa yang dia belajar. Tahunya bila dah sampai hujung tahun, Abisan, ha, kenapa dapat 3B? Mana A-nya? Ke mana? Asyik nampak salah, anak salah, anak salah, anak. Jadi bila kita cek salah anak, akhirnya anak rasa benci pada kita. Itulah asas kepada dia benci atau menderhaka kepada ibu bapa. Ya, satu kisah yang masyur tentang Sayyidina Umar. Ya, di mana ada orang mengadu tentang anaknya yang derhaka. Tak nak menghormati ibu bapa dia. Maka anak tadi tanya balik kepada Umar, adakah seorang ayah itu mempunyai hak terhadap anak dia, kewajipan terhadap anaknya? Sayyidina Umar kata, ya betul. Apa antaranya? Kena pilihkan ibu yang baik, bagi nama yang baik, kena ajarkan Al-Quran. Ya? Maka anak, si anak tadi kata, bapaku tak pernah mengajar pun sesuatu tentang Al-Quran. Ya? Tak pernah mendidik aku untuk solat. Dan ibuku juga adalah seorang pelacur, orang yang tidak baik. Ya? Maka dipanggil balik si ayah tadi, ya? Sebenarnya awak telah menderhaka terhadap anak kamu sebelum anak kamu menderhaka kepada kamu. Artinya anak derhaka bukan sebab anak, sebab kita. Kita yang mendidik anak kita menyebabkan ya anak kita menjadi derhaka. Mungkin kita tak cakap langsung cara kita bercakap, ya, cara kita berurusan, pandangan kita terhadap anak-anak kita. Ya, bila kita anak kita tak baik, kita tanggap anak kita dengan anak yang bodohlah, nakallah, satu semua yang tidak baik. Akhirnya anak kita menjadi tak baik di dalam kehidupan kita. Jadi sidang penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali tadi saya nyatakan terapkan pendidikan agama, nilai agama, ibu bapa, guru-guru menjadi contoh yang terbaik, ya. Dan yang ketiga, saya tegaskan lagi, persekitaran anak ini perlu diwujudkan. Jadi kalau persekitaran di luar kita tak nak kawal, kita kan bersama dengan anak-anaklah. Sebab kita pun tak boleh kurung anak-anak kita di rumah untuk jaga dia, jangan keluar. Kita takut dengan apa yang ada dalam internet. Okey, jangan bagi internet. Jangan bagi gadget. Tak boleh begitu. Sebab itu adalah kehidupan mereka. Dan kita perlu bimbing mereka bagaimana untuk berurusan, bermuamalat, berkomunikasi dengan kawan-kawan dia. Ya? Selalu tekan pada dia. Kalau ada anak-anak yang mungkin kawannya tak berapa baik, ya, ajar anak supaya anak itu jadi baik. Kawan jadi baik. Ya? Anak kita solat. Bila nak berkawan-kawan anaknya, ingatkan. Nanti kalau pergi dengan kawan-kawan, ya, sampai waktu solat, ajak kawan-kawan solat. Ya. Kalau buat benda tak baik, dia buat tak baik, ingatkan dia, janganlah buat tak baik macam ini. Ya. Ini nanti Allah Ta'ala marah, kita masuk neraka dan sebagainya. Jadi, kita guide anak kita menjadi manusia yang terbaik. Nabi SAW menyebutkan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang sentiasa memberi manfaat, memberi kebaikan kepada orang lain. Itulah anak yang baik. Memberi kebaikan kepada ibu bapa dan seluruh masyarakat. InsyaAllah kita teruskan kepada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Saya Puan Safiyah Haji daripada Hulu Langat. Ya, Puan, silakan. Dia punya masalahnya anakku penyejuk mataku. Ya, saya. Ustaz, saya ni sebenarnya saya nak cerita pasal diri saya. Saya. Dengan mak saya. Sepanjang kehidupan, sepanjang kehidupan mak saya, masa dia hidup dulu, saya rasa saya telah memberi kebaikan kehidupannya saya. Walaupun suasana kehidupan saya pada masa itu memanglah tak adalah seindah sangat. Betul. Silakan. Saya cuba memenuhi semua segala permintaan dia, termasuklah dia, saya mengantar dia pergi ke haji. Saya. Itu kenangan tu Ustaz,
Saya menjadi satu kenangan yang tak boleh saya, kenangan manis bagi diri saya. Betul. Saya pernah duduk, saya memang selalu depan mak saya, saya mengaji depan dia, saya kata dengan dia, mak, sebenarnya saya ni terima kasih mak, saya telah, mak telah mengajar saya untuk mengaji. Sebenarnya Pia, dia kata, bukan mak yang mengajar, kau sendiri yang mengaji. Saya. Jadi kenangan tu ustaz menjadi terlalu indah bagi diri saya. Betul. Saya sentiasa teringat, pada masa sekarang pun saya rasa saya lah anak yang kata mudah-mudahan saya menjadi anak penyejuk mata ibu amin, saya amin, telah amin, pergi. Amin, insya-Allah anak penyejuk mata tu. Itu kata yang ni anak saya tak ramai, seorang saja. Saya tak, kita kata orang tak boleh mengharap. Kalau mengharapkan kita akan kecewa ustaz. Betul. Tapi mudah-mudahan saya sentiasa mendoakan anak saya melakukan apa sebagaimana saya melakukan kepada mak saya. Insya-Allah. Itu ustaz, insya-Allah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Safia. Itu saya rasa ini satu perkongsian, ya. Satu perkongsian daripada seorang ibu yang saya terbaiklah, ya. Seorang ibu yang terbaik, ya, diberi peluang untuk menjaga ibunya yang telah lanjut usia dan memberikan yang terbaik kepada ibunya, ya. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa merahmati puan. Ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan, ya, dalam suatu hadis yang mafhumnya, celakalah, ya, orang yang berkesempatan mendapat ibu bapanya di usia tuanya tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah, ya. Rugi orang yang ada ibu dan ayah yang ketika itu berada di usia lanjut, ya, tetapi mereka tak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi kan bagaimana cantiknya, apa yang ibu dia perlukan dipenuhi, ibu pun rasa gembira dengan tu, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan redha daripada ibu bapanya. Masya-Allah, hebat tuan-tuan. Dan yakinlah anak-anak juga akan mengikuti dan mencontohi apa yang dilakukan oleh Puan Safiyah. Jangan bimbang, ya. Kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan bagi insya-Allah. Insya-Allah kita seterusnya ke pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Makcik Mida daripada Bukit Naga. Ya, Makcik Mida, silakan Makcik teruskan. Ini ustaz. Kadang-kadang ibu bapa kadang-kadang ustaz tak menghargai anak-anak. Dia, yeah, nak anak-anak dia berkorban untuk dia. Dia tak nak berkorban untuk ibu. Yeah. Ada juga macam tu ustaz. Yeah. Saya bukan nak cakap lah kan. Ada kadang-kadang bila dapat tu, kau ni macam ni, kau ni, tapi tak menghargai. Lagi satu dia, anak-anak nak jadi imam pada ibu bapa kan. Saya galakkan cucu-cucu saya semua. Jadi imam ni, walaupun dia tak betul, kita cuba betulkan betul dia kan. Betul. InsyaAllah cucu-cucu saya, insyaAllah boleh ustaz. Kalau, yeah, tak sampaikan ni, supaya kita menghargai. Mana ibu bapa menghargai anak-anak diorang mana. Tapi ada separuh tu tak, senja pun kungkang-kungkang tak masuk, tak taban dia anak nak solat. Apa macam mana anak-anak, yeah, nak elok sekarang ustaz. Betul. Ustaz, minta maaf ustaz, saya cakap ni ustaz. Ya, yes, saya yes, teruskan. Ustaz, terima kasih banyak. Ustaz sihat, saya doa kalau ustaz sihat. Amin, amin, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Makcik Mida, ya. Jadi begitulah, ya, orang-orang yang sudah melalui kehidupan yang yang panjang, melihat kehidupan, ya, dia baru sedar dan dia memahami betapa perlunya kita menghargai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anak-anak ini bukan suatu anugerah yang tak ada, tak boleh nak dinilai, ya. Dan sebab itulah kalau ada seorang ibu bapa yang sanggup menjual anaknya, kadang apa punya perasaan seorang ibu yang sanggup menjual anak, ya. Jadi hargailah anugerah anak-anak kepada kita, dan untuk kita mendapatkan sesuatu yang bernilai ini, ya, anak-anak yang cukup bernilai, perlulah kita didik dia menjadi anak yang soleh. Berilah peluang kepada mereka, ya. Dan tak salah kalau sesekali itu ayah duduk di belakang jadi imam kepada anak. Ya, tapi anak tu yang dah orang kata dah akil balik lah kan. Tapi kalau 7 tahun, ya, so jadi imam boleh, tetapi tak salah pula solatnya kan, ya, tak cukup syarat tu. Jadi kalau anak yang sudah dewasa, beri peluang kepada dia. Contoh tadi tentang untuk jadi imam, bagus, sebab dia akan membentuk kita panggil apa, keyakinan diri pada anak-anak, ya. Dan untuk membentuk sikap kepimpinan yang perlu ada pada lelaki, ya. Jadi beri peluang kepada mereka. Sebab itulah dalam proses mendidik anak ini, anak-anak perlu dilibatkan di dalam aktiviti seharian. Itu bukan satu bebanan, bukan menyusahkan dia, tapi itulah part of learning, ya, sebagian dari pembelajaran. Satu ketika, ya, saya buat kereta, tiba-tiba kereta pancit.
Ya. Anak ni yang berusia 6 tahun memang nak tolong untuk nak pegang apa ni pembuka tayar dan sebagainya. Kita beri peluang pada dia, maka dia akan membentuk keyakinan daripada dia menjadi manusia yang terbaik. Ya. InsyaAllah, ya, kita sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Tanyalah Ustaz di TV9. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz di TV9. Memang masa tu cukup pantas berlalu. Dan kita sambung bincang-bincang tadi berkaitan dengan macam mana kita nak hargai anak-anak kita. Kalaulah kita di usia tua kita, kita nak dihargai dan disayang oleh anak-anak kita, hargailah mereka. Sayangilah mereka. Ya. Dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan ya, daripada Anas, daripada Anas bin Malik. Ya, diriwayatkan bahawa seorang perempuan berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka bila seorang perempuan tadi berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan anaknya dua orang, Aisyah bagi dia 3 biji buah tamar. Dan dia melihat si ibu tadi memberikan 2 buah tamar kepada, 2 biji tamar kepada 2 orang anak ni, dan dia ambil 1. Jadi fair lah kan? Ada 3, mak ambil 1, anak ambil 1, anak yang kedua ambil 1, 3. Jadi tiba-tiba si anak tadi dia tengok je mak dia. Ya? Bila tengok maknya, rupanya buah tamar tadi yang sebiji pada maknya, dia belah 2, diberikan kepada 2 anak tersebut. Ya? Maka anak tadi pun rasa gembira. Selepas itu, bila perempuan ini berlalu, Aisyah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bertanya, dia kata, hairan melihat seorang ibu ini, ya, diberikan 3 biji tamar, dah 2 tu baik anaknya, yang ada pada dia pun bagi juga pada anak dia. Ya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, apa nak dihairankan? Ya. Sesungguhnya ibu tadi, ya, dengan sayangnya kepada anak-anak, ya, maka Allah Ta'ala menyayangi perempuan tadi kerana sayangnya kepada anak-anak. Artinya untuk kita meraih cinta Allah, sayang kepada Allah, sayangilah anak-anak kita. InsyaAllah kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana si ibu tadi menyayangi anak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sebenarnya halawatul iman. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia sayang kepada seorang, dia tak sayang hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang kepada isteri kerana Allah Taala. Sayang kepada suami pun kerana Allah Taala. Sayang kepada anak-anak kerana Allah Taala. Sayang kepada semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah anak-anak akan sayang kepada kita dan mereka akan menghargai kita. Insya-Allah kita ada pemanggil talian, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazli daripada Gombak Ustaz. Ya Encik Nazli, silakan teruskan. Soalan ya. Begini, kita sebagai bapa sayang pada anak-anak lah. Betul. Tapi dalam masa yang sama kita garang dan tegas dengan mereka kan. Ya. Tujuan kita nak macam kita nak menjaga dia orang, menjaga, memelihara, melindungi dia orang daripada sebarang gangguan-gangguan yang tidak patut lah. Kan? Jadi, macam mana pendapat Ustaz? Sebab adakah kita ni boleh garang, bagi beberapa kita boleh garang ataupun kita kena berlembut atau macam mana Ustaz? Okey, terima kasih Encik Nazli. Itu saja soalan saya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sidang penonton dan hati Allah Subhanahu Wa Taala, garang, tegas. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton. Suka tak ada orang yang bengis garang? Saya yakin semua tak suka. Ya. Tapi terkadang itulah yang menjadi suatu cara, method. Dia kata kalau nak kontrol, kita kena tegas, kena garang. Kalau dia takut pada kita, insyaAllah dia akan follow kita. Sebenarnya, sidang penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah menegaskan Al-Quran. Ya, walaukun tafazzan ghalizul qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya engkau keras dan garang daripada hati engkau, lam faddu min hawlik, nescaya mereka akan lari daripada kamu. Artinya di sini, bila kita bersikap marah, garang, itu tak sesuai dan bukan daripada ajaran Islam. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW, sirah Rasulullah SAW, Rasulullah tak pernah bersikap garang, bengis terhadap anak-anak. Ya? Jadi seakan Rasulullah sentiasa bersikap ceria, sayang, mesra, bergurau, pegang pipi anak-anak kecil. Selalu kalau kita jumpa kawan-kawan kita kan, selalu yang kita greet, kita ucap, kita sambut tu yang mak bapak dia, anak dia, kita tak kisah pun. Ya? Tapi masalahnya kan kalau kita jumpa assalamualaikum, salam mak dia, salam ayah dia, dia dukung anak, kita pegang pipi dia, kuci-kuci sayang, apa khabar, sehat, comelnya dia. Jadi dia akan attract pada kita, situ dia bentuk macam mana kita, untuk sikap kita.
Beg saya suka, beg saya, saya tegaskan, garang bengis memang tak sesuai. Ya? Anak-anak kan takut dengan kita. Dia takut depan kita je, tapi kat belakang, dia akan kata macam-macam. Kalau tak jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang ayah ni buat bengis garang dengan anak, lepas tu suruh ibu survey. Tanya anak-anak daripada hati ke hati. Memang anak memang akan, ya, mungkin dia akan ikut kita tetapi dengan perasaan geram marah. Dan itulah sikap yang membentukkan perasaan tidak hormat kepada kita. Tapi cara yang terbaik ialah kita kena tegas. Beza di antara garang dengan tegas. Tegas maksudnya kita kena tetap dengan pilihan kita. Contohlah kita tak bagi anak kita makan makanan ringan, gula-gula, candy dan sebagainya. Jadi bila anak dia minta, kita kata no, tak boleh. Dan sama kita keterangkan kenapa kita tegas. Tak boleh makan makanan ringan sebab dia tak baik untuk kesihatan. Makan gula-gula yang banyak berwarna dan macam-macam kan. Nanti jadi demam, tak sihat dan sebagainya. Ya, ini satu cerita benar lah. Saya nak kongsi pengalaman anak saya sendiri dengan mak dia. Ya, suatu hari bila lepas kenduri dapat gula banyak-banyak, dia makan. Abang dia kata, dia report ke abangnya. Mak, dia kata, Umi, adik makan gula banyak. Lepas tu minta-minta gula-gula tu uminya buang dalam tong sampah. Gula-gula buang tong sampah. Yalah, sebab benda tak baik. Anak tu menangis, berguling-berguling-berguling. Ya. Lepas tu mak dia kata, ya, ingatkan bila panggil balik anak tu, tahu tak kenapa Umi buang gula-gula dalam tong sampah? Apa jawapan anak itu? Dia kata, because you love me. Sebab mak sayang kat aku. Jadi anak ni faham bila ibu tadi tegas tak bagi sebab amaknya sayang, itu sudah berjaya dalam ketegasan kita. Walaupun kita tegas, anak takkan lari, takkan marah pada kita. Jadi sedang penonton mati Allah SWT kena bezakan di antara garang bengis dengan tegas. Tegas dengan kasih sayang. Tegas dengan kita memberikan kefahaman kenapa kita tak bagi. Contohlah kan kalau anak remaja kita, dia nak keluar malam. Ya? Biasanya kita kata mana? Tak boleh. Lepas tu kadang setengah ibu apa dia membebel. Apalah malam-malam tak tahu ke malam apa. Malam duduk kat rumah membebel. Anak akan benci. Tapi kalau kita sit down, ya, kita duduk dengan dia, kita bincang. Ya? Kalau namanya Muhammad, Muhammad. Main ayah nak duduk sekarang. Ya? Kenapa ayah tak bagi keluar waktu malam? Ya? Yang pertama segi keselamatan. Yang kedua esok pagi, Mama nak pergi sekolah. Kalau boleh lewat macam mana. Yang ketiga, kita tak tahu apa yang berlaku di luar sana. Lepas tu anak mungkin jawab, tak ada ya, kejap je dengan kawan dekat situ je. 5 minit je nanti balik. Okey, 5 minit ya. 5 minit balik. Lepas tu 5 minit kata tak balik, kita telefon. Ahmad kata 5 minit nak balik, tak boleh lagi. Balik ya. Jadi bila cara macam ni, kita berkomunikasi, beri ruang kepada anak, anak tak rasa terkongkong, insyaAllah anak akan jadi lebih baik. Sama juga di sekolah. Ya. Di sekolah kalau guru disiplin dengan garangnya, dengan rotannya, apa implikasinya? Ini pengalaman saya sendiri, apabila ibu mengadu kepada saya, Ustaz macam mana saya, anak saya tak nak pergi sekolah. Sebab apa? Sebab takut dengan cikgu yang pegang rotan. Jadi ini memberikan kesan psikologi kepada anak-anak, trauma untuk pergi sekolah sebab apa ni cikgu yang garang. Tapi kalau tegas berbeza. Contoh ya, bila guru disiplin mendapat apa ni tengok anak muridnya buat kesalahan, panggil dia. Okey, terangkan apa kesilapan dia. Ya, lepas tu bila nak di contohlah denging kena rotan, sekali rotan ya. Jadi kena terangkan kenapa cikgu rotan. Boleh terima tak? Hanya kalau kita cara dengan komunikasi dia faham, dia terima. Okey, ini sebagai pengajaran dan saya yakin kalau inilah cara mendidik, ya, mendisiplinkan anak, anak-anak di masa akan datang, dia akan ingat kepada cikgunya, dia akan sayang kepada cikgunya, dia akan sayang kepada ibu bapanya. Sebab dia mendidik dengan ketegasan, bukan kebengisan dan kegarangan. Kalau garang tu bahasa Jawa maknanya lain ya, sidang penonton nanti Allah Ta'ala. Garang, bengis, bukan akhlak yang baik dan sayuginya kita elakkan, buang daripada sifat daripada kita. Itulah sifat mazmumah. Sidang penonton nikmati Allah Subhanahu wa taala. Hargailah anak-anak kita. Sayangilah anak-anak kita. InsyaAllah ia akan menjadi penjunjuk mata hati, menjadi pendorong kepada kita untuk menjadi yang terbaik. Ya, kalau anak-anak ini tegur kita, ya, anak-anak betulkan kesalahan kita, ucapkan terima kasih. Itu tanda perhatian kepada anak kita. Ya, terkadang kita kan bila anak tegur kita, apa ucapan kita? Alah, kau kecil lagi mana tahu. Ya, ayah lagi banyak makan garam, mak dah lama hidup, dah banyak makan garam. Jadi sikap sombong, takabur itu, ya, ada diri ibu bapa menjadikan anak-anak akan jauh daripada kita. Contohilah Rasulullah SAW, ya, bersama dengan anak sentiasa
dengan kasih sayang, ya, hormat mereka dan mereka. Satu ketika di mana ada seorang sahabat kecil ini, ya, bersama dengan Rasulullah SAW, dan bersamanya juga ada para sahabat-sahabat yang besar, kibaru sahabah, ya. Jadi anak-anak kecil, anak kecil ini berada di sebelah kanan Rasulullah SAW. Jadi ketika hidangan sampai, nak minum air itu, ya, dalam satu bekas, ya, Rasulullah SAW meminta izin daripada anak kecil di sebelahnya untuk memberikan kepada tetamu lain yang lebih dewasa, lebih besar. Ya. Diminta izin kepada anak sebab dia kalau di kanan tu yang kena dulu. Tapi si anak tadi kata dia tak benarkan. Maka Rasulullah hormat kepada dia dan diteruskan berikan pada anak dan tak berikan kepada orang lain. Masih itulah contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi sedang menonton rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemuanya kita amalkan ajaran Islam, hayati diri kita, insyaAllah anak-anak kita akan menjadi yang terbaik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi kekuatan untuk mendidik anak kita dengan menjadi anak yang soleh, anak yang menunjukkan mata hati kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, suami-suami kami, isteri-isteri kami, dan juga zuriat-zuriat kami, anak-anak kami, zuriat yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyejukkan hati dan pemikiran kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami, Kau jadikanlah anak-anak kami sebagai pemimpin, pembimbing, pendakwah, orang yang memberi manfaat kepada orang di masa akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa kami. Kau ampunilah kelemahan dan kekurangan kami, kelalaian kami dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, kemantulah kami untuk mendidik anak kami jadi anak yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah, Kau bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami jadi anak yang soleh. Kau berilah kekuatan kepada anak kami dalam menghadapi ujian cabaran yang sangat getir daripada hari ini. Kau berlindungilah mereka daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya daripada kelemahan saya sendiri. Bertemu kembali dalam siaran yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Through the hills and valleys of my life, on this journey, this pathless pathway, never know. Questions that I don't yet know, like a fragrance that has lost its flower, I try to find